بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan 1437 ini saya memberikan motivasi kepada semuanya untuk meningkatkan amal solehnya. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin saja ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Yang pasti inilah Ramadan akhir zaman. Wahai hamba-hamba Allah, kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya syaitan-syaitan diikat pada bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Allah beri kita kesempatan untuk menaklukkan hawa nafsu yang selama ini mempunyai potensi untuk menyesatkan kita sesesat-sesatnya. Karena sesungguhnya di dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-22, syaitan telah mencoba membela diri di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dan syaitan berkata kepada di hadapan manusia, dipersaksikan oleh Allah, kalian yang punya potensi sesat, nafsu-nafsu kalian yang menggiring kalian untuk sesat. Adapun kami, kata setan, kami hanya sekedar merayu dan menggoda. Kami tidak punya kemampuan lebih daripada itu. Tapi nafsu-nafsu kalian, lumu anfusakum. Celalah oleh kalian, salahkan oleh kalian nafsu-nafsu kalian sendiri. Nah, karena syaitan sudah Allah ikat di bulan Ramadan, Allah memberikan kita peluang dan kesempatan untuk mengalahkan nafsu kita. Untuk menaklukkan dan menundukkan nafsu kita. Tentu saja, bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus, tetapi kita juga menahan syahwat. Kita juga menahan syahwat mata. Kita juga menahan syahwat telinga. Kita juga menahan syahwat mulut dan bibir. Kita menahan syahwat kedua kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan kita juga menahan syahwat ria. Kita menahan syahwat ujub. Kita juga menahan syahwat bakhil. Syahwat malas. Kita tahan seluruhnya. Dan kita kendalikan kepada kebalikannya. Apabila kita bakhil, murahlah, pemudahlah, dan permurahlah, dermawanlah di bulan Ramadan ini. Bukankah kita dengar Nabiullah Muhammad SAW di bulan Ramadan ini luar biasa dermawan. Seperti angin yang bertiup. Seperti tidak ada penghalang untuk kedermawanan beliau. Dan ini yang ditiru oleh para sahabat. Beramal di bulan Ramadan jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah pada bulan Ramadan, berinfak pada bulan Ramadan adalah waktu yang terbaik sebagaimana waktu yang terbaik untuk sujud di hadapan Allah pada bulan Ramadan, siangnya, malamnya. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin Ramadan yang akan datang tahun 1438 kita tidak dapat menikmati lagi Ramadan dalam kondisi tenang. Tapi tahun ini alhamdulillah Ramadannya masih dalam keadaan positif. Allah izinkan kita hidup dan kita menjalannya dalam kondisi tenang. Dunia masih belum chaos. Secara global, bumi boleh dikatakan masih tetap nyaman untuk di tempat tinggali dan kita bisa beribadah. Akan tetapi siapa yang jamin 1438, 1439 kita masih hidup atau dunia masih tenang? Hari ini adalah hari yang pasti. Bulan ini adalah bulan yang meyakinkan bahwa kita sedang ada dan hidup. Dan inilah posisi kita untuk beramal. Maka jangan buang-buang kesempatan. Saudara-saudaraku, kami dari Uzma TV mengajak dan menghimbau kepada seluruhnya. Atas nama pondok pesantren yang kami kelola, yakni Al-Hufaz kita, mulai dari tingkat TK, SD, sampai pendidikan menengah, yakni Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah kita, dan juga Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah putra-putri untuk tingkat SMA, di tahun ini sedang menggalakkan untuk upaya bagaimana umat bergabung dengan kita. Mari beramal bersama-sama, saudaraku. Kita sedang membangun gedung. Gedung mungkin pertama untuk di Sumatera Barat untuk gedung Al-Quran. 4 lantai, di tingkat atasnya adalah masjid dan perpustakaan. Lantai 1, 2, dan 3 maksimal untuk mengurus dan mendidik umat berkaitan dengan Al-Quran dan mencetak umat untuk menjadi kader-kader ulama. Kita memerlukan dana yang tidak sedikit. InsyaAllah dalam tulisan berjalan berikut ini dapat kita salurkan dana kita, infak kita dan sedekah kita, wakaf tunai kita. Silakan saudara-saudaraku berpaculah beramallah. Mumpung hartanya masih dapat untuk disedekahkan. Karena kata Rasulullah akan tiba nanti suatu saat di mana orang ingin bersedekah tapi orang yang menerima sedekah sudah menolak. Saya ingin sedekahkan, saya ingin wakafkan tanah saya. Apa kata mereka yang dulu memerlukan tanah, dulu kami perlu tapi sekarang sudah tidak. Saya ingin sedekahkan harta saya, rumah saya. Dulu kami perlu, tetapi sekarang tidak. Jangan jauh-jauhlah. Kita lihat Suriah sekarang. Kita lihat Palestina. Kita lihat Yaman. Kita lihat Irak. Saudara-saudara kita dulu kaya raya dan makmur. Tetapi kondisi mereka hari ini. Tanah mereka berapa luas sudah tidak ada lagi guna.
sertifikat tanah mereka yang banyak sudah hangus terbakar melalui bom-bom dan terbakarnya dengan peperangan-peperangan yang sangat menghancurkan segala-galanya. Mereka yang kaya menjadi miskin. Apa yang mau mereka sedekahkan? Oh, silakan ambil tanah saya di Aleppo, sudah. Seluruh tanahnya sudah hancur, gedungnya sudah hancur, sawah ladangnya sudah hancur. Dan itu pasti akan terjadi merata di muka bumi. Saya tidak mengatakan tahun berapa, hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi siapa yang jamin tahun depan masih ada? Siapa yang jamin setelah Ramadan ini masih ada? Maka segeralah tabungkan, mumpung masih bisa dan mumpung harta kita masih ada, tabungkan. Gedung Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah sebagai bentuk tabungan akhir zaman yang bisa Bapak Ibu sumbangkan sebanyak-banyaknya sumbangan. Kita mulai membangun asas, mulai membangun pondasi dalam biaya yang hanya 180 jutaan. Kemudian setelah itu mulai membangun tiang-tiang dan dinding satu lantai pertama dengan luas hampir 700 meter. Ini menghabiskan dana hampir 2,5 miliar. Tambah lantai kedua, lantai ketiga, dan totalnya adalah 7 miliar kurang 40 juta. 40 juta. Saudara-saudaraku, bagaimana alur pembangunannya akan terus kita sharekan di website kita. Ya, mulai dari pembangunan pertama, pembangunan kedua, dan seterusnya. Dan juga setiap infak yang masuk, kami akan umumkan secara transparan kepada umat, kepada publik. Silakan berkunjung di website kami yang ada di depan layar berikut ini. Saudara-saudaraku sekalian, amal bulan Ramadan adalah amal yang di mana seluruh kita wajib maksimal. Seluruh kita wajib maksimal di siang hari, di malam hari. Dan camkan sekali lagi, mungkin ini adalah Ramadanku yang terakhir. Mungkin ini adalah hari dan tahun tenangku yang terakhir. Bisa jadi tahun depan kami sudah tidak mampu lagi seleluasa sekarang untuk bergerak, untuk beramal, untuk berzikir, untuk bersedekah, untuk kebaikan. Maka jangan menunda-nunda. Ada hari ini, kerjakan sekarang hari ini. Ada hari esok, jangan tunda-tunda lusa. Begitulah prinsip kita. Idza asbahta fala tantaziril masa. Wa idza amsaita fala tantaziril sabah. Bila waktu pagi ada, maka jangan tunda nanti petang. Mungkin siang kita sudah meninggal dunia. Jika petang ini masih ada kesempatan untuk berbuat, maka jangan tunda untuk besok hari. Maka boleh jadi di malam hanya kita sudah berpindah ke alam yang lain. Semua serba misteri dalam waktu yang sangat dekat. Semuanya akan berubah baghtatan secara tiba-tiba, secara mendadak, dan banyak manusia yang belum siap. Saudara-saudaraku, 1437 Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan di mana Allah memberikan kepada kita peluang, kesempatan, kehidupan, dan semoga kita tidak menyia-nyiakannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana la haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.